Beredar di media sosial, sejumlah anak melemparkan batu ke arah kereta rel listrik yang tengah melintas pada Senin 10 Juli. Dalam tayangan video yang diunggah oleh akun Instagram Depok 24 jam ini, terlihat tiga anak tersebut tampak berdiri menunggu kereta yang hendak melintas. Dan begitu kereta melintas dengan cepat, mereka pun melempar batu ke arah kereta. Setelahnya, mereka pun langsung melarikan diri. Atas kejadian ini, pihak PT KAI Komuter telah menindaklanjutinya. Pihak PT KAI Komuter menyayangkan kejadian vandalisme pelemparan pada komuter lain. Karena aksi pelemparan ke arah kereta sangatlah berbahaya, lantaran selain dapat menghambat kelancaran perjalanan kereta, juga bisa merusak sarana yang akan mengancam jiwa pengguna kereta. Jangan lupa subscribe ya!